Assalamualaikum sahabat DH Channel. Sekarang kita mau bikin video cara menanam bawang daun di dalam polybag. Pertama-tama kita campurkan tanah sama kotoran hewan seperti kotoran ayam atau kotoran kambing ya. Kita campur. Sudah tercampur rata semua, kita masukkan ke dalam polybag tanahnya ya. Seperti ini, lalu kita mulai masukkan bawang daunnya ke dalam polybag ya, dalam tanahnya. Ini tanahnya udah dicampur tanah sama kotoran hewan, perbandingannya 4 ember tanah sama 1 ember kotoran ayam ini ya, campur sama, wah, karena gak ada sekam bakar, kita pakai bekas itu jagung, janggal jagung yang kita tumbuk buat campuran biar gembur. Lanjutkan sampai habis bawang daunnya ya, bibitnya simpel, kita beli di warung juga bisa atau beli di pasar eceran juga, atau sisa masak yang habis potongannya itu bisa ditanam juga. Ini dengan cara yang mudah, hemat biaya dan tentunya bermanfaat untuk sehari-hari kita masak ataupun bisa untuk dijual kembali ya. Selesai, kita tinggal atur jajar sama atur posisinya ya, atur tempatnya buat nyimpennya.
Dan ini hasil nanam bawang daun barusan ya. Kita baru dimasukin ke polybag satu persatu. Di sini juga bawang daunnya ya. Tinggal kita rajin siram sama kasih pupuk NPK mutiara yang bagus ya. Maka nanti hasilnya akan seperti ini.